kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebuah hadis. Ini terakhir nanti supaya enggak lama-lama saya juga punya wadifah. Ada orang itu punya hutang. Hutang itu ya hutang, memang hutang. Singkat cerita, orang itu enggak bisa bayar sampai akhirat. Dan aturannya Allah, orang yang punya hutang enggak bisa bayar ini harus diaudit, harus diselesaikan di akhirat. Kalau enggak bisa diselesaikan di dunia, diselesaikan di akhirat. Walhasil akhirnya di akhirat itu ditagih. Ditagih dan enggak mampu bayar. Karena di akhirat sudah enggak ada kredit, enggak ada ATM, enggak ada apa saja. Terus kata Allah, solusinya kebaikan kamu dikasihkan yang ngutangi. Ternyata kebaikan dia enggak cukup juga. Bayarnya apa? Kejelekan yang ngutangin dikasihkan yang utang. Kayak apa celakanya? Kebetulan yang ngutangi salahnya buahnya, ini kan repot. Tapi Allah itu enggak suka kalau ada orang mukmin yang satu saudara kemudian masuk neraka karena saudaranya ini. Kata Allah, jika ini masuk neraka berarti disebabkan komplain atau ketidakikhlasan temannya yang mukmin. Masa orang mukmin menyebabkan mukmin yang lain masuk neraka? Allah enggak ingin. Makanya di antara nikmatnya beragama itu ukhuwah, persaudaraan. Baik persaudaraan atas nama iman atau atas nama kebangsaan atau atas nama kemanusiaan. Akhirnya si yang ngutangi ini tadi, jangan dibahasakan kreditur, nanti kita kayak bank, pokoknya yang ngutangin lah nanti. Ya bahasa gampangnya yang ngutangin, karena tidak semua orang utangnya sama bank. Sama Allah ditunjukkan satu surga yang luar biasa. Nanti tak baca teks Arabnya ya, supaya dapat berkahnya bahasa Arab. Terus saking mewahnya surga itu, si yang ngutangin tanya, ya Allah itu untuk nabi siapa? Karena semewah itu pasti untuk kelas nabi. Atau untuk wali siapa? Katanya, terus kata Allah, sabda Allah, untuk siapapun yang mampu membeli. Lalu siapa yang bisa membeli surga semewah itu? Kamu bisa. Terus, dengan apa ya Allah? Kamu mengampuni teman kamu itu. Kamu bebaskan dari utangnya. Nanti tak kasih surga itu. Terus, akhirnya sama Allah, kata orang itu, ya Allah saya bebaskan. Ya sudah, kamu berdua masuk surga. Karena Allah tidak ingin ada kasus aneh. Dua orang mukmin ini kan bersaudara. Masa bersaudara kemudian yang satu menjadi penyebab masuknya neraka karena ini tidak mau memaafkan. Artinya kalau kita sawalan itu harus benar-benar